Wakatobi merupakan kabupaten baru di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, bisa ditempuh dalam waktu 40 menit dengan pesawat udara. Daerah yang terkenal dengan keindahan alam bawah laut ini dimekarkan dari Kabupaten Buton pada Desember 2003. Insinyur Hugua menjadi bupati pertama yang dipilih lewat pilkada sejak tahun 2006. Pusat pemerintahan Wakatobi berada di Pulau Wangi-Wangi. Nama Wakatobi sendiri merupakan akronim dari empat pulau besar yang menjadi wilayahnya, yakni Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko. Masing-masing pulau ini ternyata punya karakteristik dan tantangan yang berbeda. Di Pulau Wangi-Wangi misalnya, ada dua desa yang saat ini sedang berjuang untuk memecahkan tantangan alam, yakni Desa Longa dan Desa Matahora. Desa Longa memiliki masalah dengan hutan desa mereka, Motika Lebo. Hutan yang menjadi penyangga air tawar dan paru-paru di Pulau Wangi-Wangi ini, keberadaannya semakin terancam. Hutan ditebang dan disulap menjadi pemukiman dan perkebunan. Menipisnya lahan hutan terjadi sejak 1963. Saat itu, penduduk Longa pindah dari desa lama di punggung bukit ke daerah pesisir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pada tahun 1988, masyarakat mulai sadar jika luas hutan Motika semakin berkurang. Mereka pun sepakat untuk membuat pagar hidup di sekitar hutan. Untuk menjaga dan mengelola hutan, dibentuklah SARA, yaitu lembaga adat yang beranggotakan 20 orang tokoh masyarakat. Namun kelembagaan ini tidak berjalan efektif, sebab beberapa anggota SARA justru membuka lahan di sekitar areal hutan. Pada tahun 2005, Pemda Wakatobi berusaha mengembalikan hutan Motika melalui gerakan rehabilitasi lahan atau GERHAN. Program ini gagal karena Pemda memberlakukan sistem insentif, sehingga tidak muncul rasa memiliki dari masyarakat. Adalah Sunarwan, salah seorang alumni training fasilitator masyarakat Pemda Wakatobi yang bekerja sama dengan Sulawesi Capacity Development Project Japan International Cooperation Agency atau dikenal dengan CD Project. Kondisi di Longa menarik perhatian pria 30 tahun ini. Dia menjadikan desa ini sebagai tempat praktik pelatihan yang telah diikuti. Lewat hubungan pertemanan yang akrab dan diskusi intens, dia bangkitkan motivasi masyarakat untuk menemukan isu utama di desa. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan bersama masyarakat, luas hutan ternyata hanya tinggal 2,5 hektar pada tahun 2008. Padahal, di tahun 1950, luas hutan mencapai 75 hektar. Masyarakat pun mulai tergerak mencari solusi. Berbagai upaya dilakukan, antara lain menyediakan 700 bibit pohon bintangor untuk ditanam di hutan. Dengan bibit dari pantai ini, masyarakat siap menghijaukan kembali hutan Motika yang sudah lama terkoyak. Kemelatin mereka
iperapu mia koru tu ka suru ko angka ane ke perubahan una misi mami di mai mai miwatu kambula tangkap mami kami ane mo na merapi kene manusia u kampo manusia u rau desa tu karaka ki masi kami tematika ese umpa mia barani ti ala a mbe ka dumani na idu mia koruana akon tetak muntu aka pepe sano. Jadi memi ku batu insyaallah dah ni ku anemo amun tu aku temi akuro. Jika di Longa ada Sunarwan, di Matahora ada Hamiruddin Udu. Dia gigi melakukan fasilitasi abrasi pantai di dusun Sousu. Kira-kira piaku bisa mi ya? Abrasi ini disebabkan oleh gelombang dan pengambilan pasir oleh warga. Kalau ini dibiarkan 26 tahun mendatang, pantai dan kampung Sousu akan lenyap. Sadar akan masalahnya, warga Sousu berkomitmen untuk membangun tanggul. Masyarakat sepakat. Satu kepala keluarga berkewajiban mengumpulkan 1 meter kubik batu. Dari Wangi-Wangi, kita beralih ke Pulau Kalidupa, tepatnya di Desa Peropa. Secara administratif, desa yang dihuni 668 jiwa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Kalidupa Selatan. Air tawar adalah barang mahal di desa ini. Beginilah tradisi masyarakat desa Peropa untuk mengumpulkan warga. Mereka akan bermusyawara di pantai untuk mencari solusi krisis air tawar dan abrasi yang sedang terjadi. Seperti layaknya desa-desa di Indonesia, proses perencanaan pembangunan tampaknya belum berjalan dengan baik. Ya, musrembang yang dulu kadang sesuai dan kadang juga tidak. Soalnya kebutuhan masyarakat seperti yang sekarang ini ya, air ini permasalahannya dari dulu sudah sering diusulkan tapi tidak pernah diperhatikan. Kondisi berubah ketika datang fasilitator masyarakat Mas Rika yang melakukan praktik di desa ini. Mas Rika juga merupakan alumni training fasilitator masyarakat hasil kerjasama Pemda Wakatobi dengan CD Project. Krisis air tawar telah dialami Peropa sejak pertama kali dihuni pada abad ke-16. Selama ini, kebutuhan air warga Peropa dicukupi dari sumur-sumur milik warga desa tetangga, yakni Desa Tampara yang berjarak 3 km dari Peropa. Air harus diusung dengan gerobak atau bahkan dipikul. Lewat hubungan pertemanan, Mas Rika mengajak masyarakat berdiskusi intens. Isu utama pun ditemukan, yakni penyediaan air tawar. Dalam proses ini, Mas Rika menggandeng Forum Kalidupa Taudani, Forkani. Sebagai LSM lokal, Forkani banyak mendampingi masyarakat dalam menyusun rencana aksi. Masyarakat lalu sepakat menggali sumur umum di Desa Tampara. Karena terletak di desa lain, Kepala Desa Peropa meminta izin kepada Kepala Desa Tampara. Lewat dukungan BPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Kepala Desa Tampara pun menyetujui. Warga Peropa mulai bergotong royong. Para laki-laki menggali sumur, para perempuan menyediakan makanan. Mereka bahu-membahu setiap hari. Dalam waktu 3 bulan, air bersih menyembur dari sumur umum tersebut. Tidak hanya itu,
warga Perupa juga membentuk kelompok masyarakat untuk mengelola dan mempertahankan sumur milik bersama ini. Tapi satu persoalan masih tersisa. Mereka butuh pipa untuk mengalirkan air dari Tampara ke Perupa. Kebutuhan pipa ini juga telah dimasukkan ke dalam usulan Musrenbang Kabupaten. Seperti apakah dukungan Pemda Wakatobi? Yang mengawal usulan ini sebenarnya bukan fasilitator. Yang mengawal itu masyarakat sendiri sampai Musrenbang tingkat desanya. Fasilitator hanya memfasilitasi bagaimana jalannya. Karena masyarakat sebenarnya sudah merasakan sendiri apa yang benar-benar menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan di desanya. Nah, itu dikawal masing-masing unsur dari pihak perempuannya, dari tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, pihak pemerintah desanya yang mengawal bersama sampai ke Musrenbang tingkat desanya. Dukungan Pemda Wakatobi itu cukup kuat ya. Dilihat dari saya melakukan observasi juga itu saya sudah bersama-sama teman dari Bapeda. Terus dukungan-dukungan lain seperti kegiatan pelatihan-pelatihan yang melibatkan sebagian dari masyarakat Perupa. Dukungan lain ya yang jelas responnya cukup kuat sampai isu yang kita temukan di Perupa bisa kita kawal sampai ke Musrenbang Desa, sampai Musrenbang Kecamatan. Peningkatan kapasitas stakeholder di Kabupaten Wakatobi dibangkitkan kembali atas inisiasi Bupati bersamaan dengan masuknya Sulawesi ke City Development Project. Proyek 3 tahun hasil kerjasama pemerintah Jepang dan Indonesia ini berlokasi di 29 kabupaten dan kota di 6 provinsi di Sulawesi. Di lapangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) di setiap provinsi merupakan counterpart City Project. Proyek ini memang tidak menawarkan bantuan keuangan atau pembangunan fisik, melainkan peningkatan kapasitas para stakeholder di daerah. CD Project memiliki 3 kegiatan utama, yaitu penyelenggaraan diklat, pelaksanaan kegiatan pilot, dan berbagi pengalaman antar stakeholder. Di tahun pertama, serangkaian diklat telah dilaksanakan, yaitu seminar bagi pengambil kebijakan, diklat manajemen perencanaan berbasis komunitas, dan mekanisme kolaborasi, serta training fasilitator masyarakat. Dengan 3 komponen tersebut, para stakeholder bisa saling berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Ketiga diklat memiliki kekhasan masing-masing, terutama 5 seri diklat fasilitator masyarakat, yaitu membangun pertemanan, analisis isu berbasis masyarakat, perumusan rencana aksi, implementasi, dan monitoring, serta evaluasi dan umpan balik. 5 seri pelatihan fasilitator ini dilakukan secara bertahap dan saling berkaitan. Dibutuhkan waktu 38 hari untuk semua seri diklat dan praktek lapangan. Dari pelatihan ini, lahirlah 6 orang fasilitator masyarakat. Mereka melakukan praktek di 6 desa percontohan di Wakatobi. Mereka mendorong masyarakat untuk menemukan isu yang dihadapi dan mencari solusinya. Ya, di Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan serangkaian diklat atau pelatihan community fasilitator itu sejak tahun 2007. Dan yang terakhir itu seri kelima adalah evaluasi dan feedback. Itu dilaksanakan pada terakhir tahun 2009 yang dihasilkan itu antaranya terutama adalah ada beberapa orang alumni komunitas fasilitator yang melakukan praktik di lapangan hanya alumni yang dilakukan di Kabupaten Wakatobi pelatihan 5 seri itu, tetapi kemudian mereka membangun kolaborasi atau kemitraan dengan beberapa alumni, misalnya alumni training perencana dan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya. Yang membedakan proses perencanaan di Kabupaten Wakatobi dengan daerah lain, Pemda lebih merespon usulan-usulan yang sudah diinisiasi masyarakat. Dari usulan-usulan yang masuk, apa yang dilakukan oleh Bapeda Wakatobi? 6 desa ini itu akan nanti menyusun satu rencana pembangunan jangka menengah desa namanya RPJMD desa yang nanti akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa tahunan
Jadi itu akan mereka akan masukkan prioritas-prioritas saja. Nah, prioritas ini akan disuruhkan di kecamatan. Tentunya akan dibahas bersama desa-desa lain dan apa namanya, itu Bapeda akan mensupport dalam bentuk dana alokasi desa. Setelah program ini berhasil dilaksanakan di 6 desa percontohan, tentunya upaya Pemda tidak berhenti sampai di sini. Pemda mencoba menularkan kisah sukses ini di Wakatobi. Lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemda? Salah satu keberhasilan daripada peningkatan sumber daya manusia adalah bagaimana mereka secara swadaya membangun proyek dengan kemampuan mereka sendiri. Nah, keberhasilan di 6 desa pilot ini, saya meyakini bahwa ini kita harus tularkan ke semua desa-desa yang ada di Kabupaten Wakatobi. Cara replikasi tentang pilot atau contoh-contoh sukses, success story yang ada di desa ini, sebagaimana kita ketahui bahwa yang mempunyai kewenangan dan anggaran itu pada tingkat SKPD. Oleh karenanya, maka replikasi mampu mempengaruhi pada tingkat desa yang harus pertama ditingkatkan kapasitasnya adalah pada tingkat SKPD. Apa yang kita ajarkan? Bagaimana Anda jangan membuat perencanaan di atas meja. Bagaimana Anda mampu menjejaki kemungkinan bagaimana membangun kerjasama dengan semua stakeholder pada level desa. Itu dulu harus dimengerti oleh para aparat. Ya, Anda harus lihat fakta di desa dong. Jangan Anda hanya berandai-andai di atas meja. Makanya lalu namanya community based issue analysis. Bagaimana Anda melihat fakta di desa, bukan cerita kepala desa, bukan cerita stakeholder yang lain, tetapi Anda sendiri sebagai perencana lihat faktanya di desa, turun ke sana observasi. Ada dua kunci sukses CD Project di Wakatobi. Pertama, komitmen politik yang kuat dari Bupati. Kedua, Bapeda berperan sebagai lokomotif hubungan harmonis perencana dan fasilitator masyarakat. Diskusi tidak saja dilakukan secara formal, tapi juga informal. Keberhasilan ini tentunya juga didukung oleh Provincial Implementation Committee atau PIC. Komite yang berperan sebagai fasilitator kepada kabupaten kota ini beranggotakan birokrat di lingkup pemerintah provinsi, akademisi, dan pegiat LSM. Seperti apa peranannya? Fungsi PITS adalah memfasilitasi seluruh kegiatan CD Project di Sulawesi Tenggara dan mendorong kabupaten kota sasaran di Sulawesi Tenggara dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas di daerah. Dengan kolaborasi stakeholder, Pemda Wakatobi sedikit demi sedikit bisa memecah kebuntuan perencanaan pembangunan. Inisiatif masyarakat lebih banyak terwadai. Kalau di Wakatobi bisa, daerah Anda pasti bisa.